Hari ini aku berada di rumah pohon. Ini aku udah siapkan pancing sidat. Udah lama banget aku gak pasang pancing sidat. Aku udah bawa 10 pancing. Belum apa-apa, rumah pohonku udah ada sarang burung. Ini aku siap-siap dulu pergi ke spotnya. Sekarang aku udah sampai di spot pasang pancing sidatnya. Di sini spotnya bagus. Untuk pancing dan umpannya aku keluarkan dulu. Seperti biasa umpan aku pakai udang. Di sini juga ada ikan wader. Cintanya kamu nggak ada di sini. Sekarang umpannya langsung aku pasang. Ini pancingan pertama. Wih. Semoga di spot ini ada sidatnya. Pancing kedua. Pancing ketiga. Yang ini aku ikatkan di daun pisang. Aku lanjut cari spotnya lagi. Ini spot yang dulu aku pasang pancing sidat di sini. Nah, jadi di kayu ini spotnya. Dulu aku dapat 3 sidat di sini. Pancing keempat. Pancing kelima. Pancing ke-6. Pancing ke-7. Pancing ke-8. Aku pasang pancing 8 aja. Wah, ternyata ini sudah pagi. Aku cepat-cepat bangun melihat pancing sidat. Sebelum itu menikmati pemandangan pagi dulu. Wah, pemandangannya seger, enak banget dipandang. Ini aku baru selesai cuci muka. Ini aku mau siap-siap dulu. Untuk spotnya nggak jauh dari rumah pohon. Sarung aku lipat. Ini waktu yang ditunggu-tunggu. Waktunya sekarang pakai topi legend. Wah, seperti Bang Tiko. Ini aku sudah selesai siap-siap. Langsung aku menuju ke spot mancingnya. Jadi di sungai ini aku pasang pancing sidat. Pasti kalian udah gak heran lagi dengan sungai ini. Kabut di pedesaan masih tebal. Ini lokasinya lumayan jauh dari kota. Karena aku tinggalnya di kampung. Wah, ada durian. Aku sudah sampai di spot mancingnya. Jadi di sini pancing pertama. Pancing pertama langsung aku ambil. Yang ini senarnya tegang banget. Kalau kalian ketemu akun fake, di report aja. Aku capek videoku dicolong terus. Wah, di pancing pertama aku dapat sidat. Tapi untuk ukuran sidatnya masih kecil. Langsung aja aku buat naik ke atas. Nah, jadi ini sidatnya. Karena kecil aku melepas lagi. Wah, itu ada sarang burung. Di pancing kedua umpannya sisa setengah. Pancing ketiga umpannya habis. Aku menuju ke pancing berikutnya. Pancing keempat zong. Pancing kelima senarnya biasa aja. Pancing kelima zong, tapi umpannya habis. Pancing keenam zong. Pancing ke-7 ke-8 zong. Jadi aku dapat satu aja. Karena kecil aku lepas lagi.
Aku lanjut naik ke gunung. Aku mencari buah-buahan di sini. Kalian pasti udah tahu pohon besar ini. Aku juga biasa ngonten di bawahnya. Sekarang pohon durian ini buahnya banyak. Udah lama banget aku gak makan durian. Aku langsung menuju ke pohon durian yang besar itu. Untuk gunungnya lumayan tinggi, tapi tetap lebih tinggi cintaku padamu. Aku sudah dekat dengan pohon durian yang besar ini. Wah, hujan sudah mulai turun. Untuk buah duriannya pun banyak. Jadi ini pemandangan desa Sausu. Wah, ada satu durian yang jatuh. Gila, buah duriannya banyak. Untuk yang jatuh juga banyak. Ini aku dapat lagi. Durian yang jatuh langsung aku ambil. Jadi duriannya aku kumpulkan dulu. Aku baru dapat 3 durian, tapi aku lanjut lagi carinya. Ini aku dapat lagi. Wah, itu duriannya satu rombongan. Aku cek langsung di bawahnya. Itu ada durian. Langsung aku OTW ambil. Ini duriannya baru jatuh. Untuk bentukannya mulus. Apa bedanya durian sama kamu? Sama-sama enak. Ini aku dapat lagi 2 durian. Di sini leherku ketusuk. Karena kepleset langsung ketusuk leherku. Untungnya gak kena hatiku. Di sini aku mencoba cari lagi. Ini aku dapat. Wah, ini ada lagi. Karena kecil aku buang aja. Wah, ini ada lagi. Ini duriannya lagi berduaan. Di bawah sini yang jatuh banyak. Itu ada lagi. Ini rumput-rumputnya aku hilangkan. Sekarang waktunya eksekusi duriannya. Di satu tempat ini duriannya banyak. Ini aku dapat 3. Aku dapat 4. Walaupun kulitnya udah hitam sedikit, tapi masih bisa dimakan. Durian 5. Yang 6 ini duriannya agak jauh. Ini durian 7. Durian 8. Momen ini yang paling tunggu-tunggu. Ambil durian yang jatuh seru banget. Ini hujannya makin deras. Pasti ada aja durian yang baru jatuh. 8 durian yang tadi langsung aku kumpulkan. Ini aku kumpulkan di batang pohon duriannya. Karena hujan aku ambil duriannya cepat-cepat. Nanti takutnya kepalaku di headshot. Aku berteduh di bawah pohon durian yang besar ini. Wah, anginnya lumayan kencang. Aku baru dapat sedikit, itu belum aku ambil. Di bagian sana juga belum aku cari. Tetap semangat walaupun hujan, karena hujan itu anugerah. Hujan sudah reda, aku lanjut patroli. Jadi hari ini aku dapat segini. Duriannya aku hitung dulu. Wah, aku dapat cuma 22. Ini aku ambil durian yang sudah terbelah. Udah lama banget aku nggak makan durian. Wah, sepertinya ini enak sekali. Di sini siapa yang suka durian? Rasanya seperti durian. Durian lokal emang paling enak. Batu durian aku kumpulkan dulu. Yang belum pernah makan durian, cobain deh, rasanya itu enak banget. Durian lokal sama montong itu rasanya beda, tapi tetap sama durian. Aku mau lanjut nyam-nyam dulu.
Satu durian udah aku habiskan. Ini aku membuka yang mulus. Sepertinya ini isi dalamnya banyak. Langsung aja aku eksekusi. Cilu, bah. Wah, ternyata isi dalamnya banyak. Ini durian juga baru jatuh. Sudah jelas rasanya beda. Untuk rasanya lebih segar. Kemanisan rasa duriannya itu lebih gimana gitu. Durian sebanyak ini gak bakal aku habiskan. Ini bakal aku bawa pulang buat orang tuaku. Buat orang tua kameramenku juga. Ini durian yang baru jatuh. Isi dalamnya itu lebih fresh. Nyam nyam nyam. Selesai makan durian, batunya aku kumpulkan. Langsung aku bawa ke rumah pohon. Sebelum itu batu duriannya aku cuci dulu. Setelah dicuci aku iris kecil-kecil. Nah, jadi seperti ini. Sekarang aku cuci lagi. Karena ini getahnya lumayan banyak. Ini lendir batu duriannya udah keluar semua. Jadi ini lendir batu durian. 90% mirip dengan ingus. Dengan anu juga. Ini batu duriannya udah selesai aku cuci. Aku panaskan minyak dulu. Sekarang batu duriannya aku goreng. Diaduk-aduk biar matangnya merata. Kalau sudah matang langsung aku angkat. Sekarang aku tambahkan sambal balado. Bukan sambalnya tapi serbuknya. Dikocok-kocok sampai merata. Nah, ini cemilan batu duriannya sudah jadi. Ini tuh rasanya enak banget. Rasanya enak. Sampai di sini dulu video dari aku. Hati-hati banyak akun bodong yang ambil videoku. Jadi jika ketemu di report aja. Aku nggak main Facebook sama sekali. Jangan lupa mampir ke Instagramku. Aku upload video setiap hari di sana. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.